Sementara itu, Cawagup Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi pemukiman warga yang kerap mengalami banjir di Desa Kedung Jaya, Bekasi. Deddy berjanji akan membuat program 5.000 kampung dengan menata ulang pemukiman rawan banjir. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Bekasi. Safari politik dilakukan dengan mendatangi pemukiman warga yang kerap terendam banjir di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi mengatakan akan membuat program 5.000 kampung yang ditata ulang untuk mengatasi banjir. Untuk infrastruktur harus ada, nanti kita buat program 5.000 kampung. Jadi kampung-kampung ditata, rumah-rumahnya diperbaiki, kemudian di daerah banjir dibikin rumah yang tinggi. Ini kan kasihan, kan airnya udah kotor. Rumahnya tuh di bawah, ketika banjir ya habis semuanya. Jadi nanti dibikin rumahnya itu tinggi, 2 meter di atas permukaan tanah. Kayak bentuk rumah panggung itu. Nanti dibikin kampung-kampung yang rumahnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah normalisasi sungai yang harus dilakukan secara menyeluruh. Ini baru beres. Setelah itu baru kita mendorong juga kebersihan lingkungan. Saya lihat harus ada peningkatan berlipat-lipat peningkatan sanitasi lingkungan.